Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa kabar kamu orang? Semoga sehat-sehat sejahtera hendaknya. Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam perkongsian video ringkas kali ini. Untuk rakan-rakan yang memiliki proton gen itu, yang ada masalah tentang dia punya ensel bonnet belakang nih koyak. Dia punya ensel bonnet belakang. So, perkongsian video kali ini untuk rakan-rakan, saya bagi sedikit tips lah. Sama ada dari kita sejalah mau pilih, sama ada kita mau beli yang half cut ataupun welding pun boleh. So, tips untuk kali ini, saya cuma pilih untuk upah kawan-kawan untuk pasang, bongkar pasang semula yang bonnet lama, buka. Kita upah kawan untuk buka dan kita beli bonnet belakang yang baru, bonnet belakang kosong. Dan kita upah kawan lagi untuk pindahkan cermin yang lama. Cermin yang lama kita guna kembali. Dan bagi saya itu yang tips paling mudah, tidak susah. Pada kita mau beli welding susah lagi kan, kos dia pun lebih kurang juga tuh. So, ini dia hasil dia. Senang cerita, tak payah susah-susah. So, itu saja perkongsian ringkas untuk kali ini tentang tips untuk bonnet belakang yang bermasalah ensel dia koyak. Semoga bermanfaat untuk yang memerlukan, terutamanya pada rakan-rakan pemilik gen itu. Terima kasih untuk like, komen, share dan subscribe. Insya Allah sampai kita jumpa lagi di lain video. Wassalam.